A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil amin habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azhim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surakallahul azim. Tuan imam yang bertugas, jawatan kuasa surau An-Na'im, tuan-tuan dan puan-puan, ikhwah dan akhwat muslimin dan muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita berkesempatan untuk bertemu sekali lagi selepas bercuti panjang daripada kuliah, memberi laluan kepada Ramadan dan aktiviti-aktiviti Ramadan. Jadi kali terakhir saya hadir berkuliah maghrib di sini mungkin lebih kurang dalam 2 bulan sudah. Dan alhamdulillah dalam 2 bulan tu ada yang telah meninggal dunia, kita ni yang masih hidup, dan Allah temukan kita. Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini adalah di dalam kebaikan dan dihitung oleh Allah SWT sebagai amal yang diterima insyaAllah. Saya kurang sihat sikit je, dalam mulut saya ada banyak ulcer yang kering, banyak bercakap, banyak dosa juga agaknya. Jadi susah sikit nak bercakap, tapi insyaAllah lah, mungkin itu petanda baik lah, kuliah boleh habis awal sikit kan. Biasanya saya akan habis pukul 9. Kita cuba juga insyaAllah. Yang mana pada malam ini kita nak ambil sikit masa untuk berkongsi tajuk yang lari sikit daripada kebiasaan. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat kepada pesanan-pesanan yang dicadangkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Saqafah Ad-Da'iyah, Ilmu-ilmu Para Pendakwah. Syekh Al-Qaradawi dah beritahu pada kita bahawa sekurang-kurangnya umat Islam, sekurang-kurangnya ada 6 kelompok ilmu yang mereka perlu sekurang-kurangnya ada asas terhadap ilmu-ilmu tersebut supaya dia dapat memahami Islam dengan baik. Dan apabila dia bercakap dan berkongsi kefahamannya tentang Islam kepada orang lain, dia juga dapat mengongsikannya dengan baik dan berfungsi sebagai pendakwah yang baik insyaAllah. Jadi pada malam ini kita nak berbicara sedikit tentang berkenaan dengan kita sebagai umat Islam. Bagaimanakah umat Islam melihat persoalan bangsa? Bila sebut Melayu, jangan pula cepat sangat ada yang rasa tak berkait dengan tajuk. Oh, okeylah, maknanya saya memang tak ada kena-mengena lah dengan tajuk ni. Tidak begitu. Saya sendiri pun asalnya fikiran saya berkenaan dengan tajuk ini ialah kerana saya belajar dalam bidang sejarah, mengkaji berkenaan dengan Daulah Osmaniyah. Daulah Osmaniyah ini adalah geopolitik. Selalunya dalam karya-karya barat, mereka akan menyebut Turkish dan Ottoman secara bertukar-tukar dengan makna yang mereka maksudkan sama. Tetapi tidak semua Turkish itu adalah Ottoman dan tidak semua Ottoman itu adalah Turkish. Jadi ada gangguan pemahaman di situ. Dan saya sebagai seorang Muslim, saya ada rasa malas untuk membaca tentang sejarah Turki pra-Islam. Kerana jiwa kita ni, bila semangat Islam kita kuat, kita mudah terjebak dalam satu penyakit, iaitu mana-mana benda yang kita tak dapat kaitkan dengan Islam, kita tak minat dengan benda tu. Kita rasa ia tak ada mengena dengan kita. Sedangkan kalau Islam kita adalah Islam yang baik, Islam yang luhur, Islam itu akan mendorong kita untuk menghargai semua kebenaran
semua jenis ilmu tanpa perlu memikirkan tentang faedah-faedah pribadi kita di masa hadapan. Asalkan ianya ilmu, maklumat, kebenaran, kebaikan, kita berminat. Jadi saya mencari sebab macam mana nak bagi minat baca sejarah Turki ni. Saya terfikirlah, sebelum saya fikir sejarah Turki, saya kena fikir dulu tentang sejarah orang Melayu. Dan apabila kita bercakap tentang Melayu, saya lah bila saya dengar perkataan Melayu ni, seperti biasalah fikiran kita akan terikat dengan pelbagai identiti, institusi, individu yang dikaitkan dengan Melayu. Mungkin pertama sekali kita akan terfikirkan UMNO sebagai parti orang Melayu. Ya, kita juga mungkin akan terfikirkan dengan Perkasa, ya, banyak berbicara tentang Melayu. Kita juga mungkin kebelakangan ini akan tersebut tentang Melayu, kita akan terfikir tentang ISMA yang juga banyak menyentuh tentang persoalan Melayu. Jadi konotasi-konotasi itu mungkin mengganggu, mungkin membantu, mungkin mengganggu apa yang kita sepatutnya faham tentang tentang Melayu. Saya berusahalah insya-Allah pada malam ini, pembentangan ini tenang, tidak ada emosi, tak ada politik, ya, tak ada ngantuk, dan insya-Allah tajuknya tajuk yang menarik. Cuma kena sabar sikit je, ya. Terutamanya dengan banyak huruf shin saya lah, ya, kerana nak sebut S tu sakit sangat rasa di mulut. Jadi saya apa yang saya nak kongsikan pada malam ini adalah saya bukan mengupas, tapi saya kongsikan kupasan-kupasan yang disampaikan oleh para ilmuan, sarjana-sarjana Islam dan juga bukan Islam yang mengkaji tentang alam Melayu semasa saya menghadiri seminar Asal-Usul Melayu 2014 yang berlangsung di HUSM, ya, lebih kurang dalam lebih seminggu yang lalu. Saya hadir ke seminar itu kerana saya tertarik bila saya tengok kertas kerja dia, saya tengok orang-orang yang akan membentangkan kertas kerja. Saya rasa perbincangan ini adalah perbincangan yang ilmiah, perbincangan yang bukan bermaksud untuk membangga-banggakan satu kaum dan bangsa, tapi perbincangan untuk memahamkan kepada kita tentang Melayu, kemelayuan dan di manakah sepatutnya kita memposisikan topik berkenaan sebagai seorang Muslim. Dalam bahasa mudahnya, saya dah penat jadi orang Islam yang rasa bersalah jadi orang Melayu. Sebab bila kita fikir tentang Melayu, tak banyak benda yang menarik untuk dikaitkan dengan kemelayuan kita lah. Ya, statistik yang tak elok-tak elok tu banyak orang kita. Hari ni pun alhamdulillah, ya, tadi dekat Twitter hari ni menarik lah, ya. Saya telah digemukkan, memang gemuk pun, ya, tapi orang panggil kita gemuk kan. Oi gemuk. Ya. Telah dibabikan, ya, telah dibodohkan, ya, dekat Twitter. Sebagai manusia biasa, masa mula-mula kena panggil babi, bodoh, gemuk tu, terasalah juga. Tapi bila pergi bilik air ambil uduk tu, relax lah kan, ya. Tapi yang saya fikirkan ialah orang-orang yang cakap macam ni, mereka ni bukan robot. Mereka bukan satu komputer yang mengeluarkan perkataan, mereka adalah manusia. Dan bila mereka manusia, mereka ada mak ayah. Jadi saya akan fikir, apa didikan yang mak ayah dia bagi pada orang macam ni apabila dia panggil saya babi, ya, dekat situ. Dia ada cikgu, dia ada sekolah, ya, dia ada pendidikan, dia ada ustaz yang pernah melintasi kehidupannya. Tapi apabila orang-orang ini memanggil seorang, regardless lah saya ni ustaz ke bukan ustaz ke, tapi maknanya panggil seorang Muslim yang lain babi, bodoh, ya, gemuk dan banyak lagi lah yang tak sesuai disebut di surau ni, pada saya itulah yang semakin menyebabkan kita tak seronok diri kita nak dikaitkan dengan Melayu ni. Menyampah, tambah-tambah pula orang yang pernah duduk luar negara lama, macam saya ni 11 tahun duduk kat luar, dalam diri tu kadang-kadang adalah craving, craving rasa nak lari keluar, because life was so peaceful being among others rather than being among your own kind, your own people. Perasaan tu ada, tapi kita tak nak kita larut dalam tu. Ni bulan ni bulan kemerdekaan, yeah. Kalau tolak rukun negara, tolak rukun Islam, tolak rukun iman, tolak rukun Islam, tolaklah semua-semua benda yang lain, sekurang-kurangnya kita ada kontrak sosial yang disepakati bersama. Rukun negara tu yang kelima ialah kesopanan dan kesusilaan.
iaitu sesuatu yang sepatutnya menjadi rukun kita hidup bersama di negara ini. Tapi di mana perginya? Tak apalah, kalau bincang tu tak habis. Kita balik sini. Mengapakah tajuk bangsa ini perlu diketahui? Serba sedikitlah. Ini adalah salah satu daripada ayat Al-Quran yang selalu menyebabkan saya ini termenung, berfikir, sudahkah saya mendapatkan ilmu untuk saya faham apa yang Allah nak daripada ayat ini. Apabila Allah SWT menyebut di dalam surah Al-Hujurat, ya, ayat yang ke-13, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Kita umat Islam sepatutnya mendahului orang-orang lain dalam menggarap apa yang Allah nak kita dapat daripada ayat ni. Nah, ya. Kata Allah SWT, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya kami yang menjadikan kamu itu lelaki dan perempuan. Artinya, wujudnya keperempuanan di kalangan manusia di alam ini dan kelelakian di alam ini. Dan kalau kita anggap keperempuanan perempuan dan kelelakian lelaki sebagai masalah pada hidup kita, kita kena muhasabah sikitlah. Sebab yang buat perempuan jadi perempuan tu Allah. Yang buat lelaki tu jadi lelaki juga adalah Allah SWT. Dan Allah tidak menjadikan semua manusia itu lelaki ataupun semua manusia itu perempuan atas sebab-sebab yang besar yang saya rasa tak perlu kita bincangkan. Ya, Allah jadikan perempuan itu perempuan, lelaki itu lelaki dengan hikmah yang besar. Sudahkah kita ada ilmu untuk memahami keperempuanan perempuan dan kelelakian lelaki? Ha, itu tajuk lain. Itu dalam psikologi, itu dalam secretary, itu dalam pendidikan, itu dalam keibubapaan. Dan kita sudah pernah menyentuh serba sedikit mengenainya. Janganlah perempuan nak jadi lelaki dan janganlah lelaki nak jadi perempuan. Perempuan hargai keperempuanannya, lelaki hargai kelelakiannya dan berjuanglah untuk akhirnya berjaya menjadi lelaki dan perempuan yang sempurna. Saya kena buat macam tu sebab sekarang ni bila dilahirkan sebagai lelaki belum tentu dia akan berjaya membesar sebagai lelaki. Ya, kita lahirkan anak kita sebagai perempuan belum tentu akhirnya dia berjaya membesar sebagai seorang perempuan. Ada banyak cabaran yang cuba melelakikan perempuan dan memperempuankan lelaki. Itu satu bab. Seterusnya, dalam skala yang lebih besar, Allah Ta'ala kata, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلٍ. Kami jugalah yang menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan sub kepada bangsa-bangsa itu. Dalam setiap bangsa itu pula ada suku-sukunya. Setiap bangsa dan suku ini tak sama. Kalaulah boleh seluruh dunia ni sebangsa dengan kita. Kalau ada orang cakap gitulah. Tak, Allah Ta'ala yang jadikan bangsa tu macam-macam. Dan macam-macamnya bangsa ini adalah dengan hikmah yang besar. Jadi saya tanya soalan kepada diri saya lah. Sejauh manakah saya memahami tentang kehendak Allah Ta'ala di dalam ayat ini? Seminar yang diadakan di USM pada 2 minggu sudah, pemulaan kepada seminar itu bukan topik sejarah. Tetapi permulaannya adalah topik perubatan. Dia punya problem statement dia adalah medical issues. Yang mana saintis-saintis USM melihat, sama juga seperti saintis-saintis lain, melihat bahawa orang Melayu, umumnya orang Melayu, mempunyai kecenderungan untuk mengidap penyakit tertentu. Ya, misalnya thalassemia. Ya, dengan orang kata statistiknya kadarnya sangat tinggi. Saya tak pasti, 1 dalam setiap 20 ke lebih kurang macam itulah. Kemudian orang Melayu juga payah nak mendapat sesetengah penyakit yang dikaitkan dengan cara hidup
yang umumnya kelihatannya sebagai cara hidup orang Melayu, tapi orang Melayu tak kena sakit tu. Saya tak ingatlah, saya tak nak sebut benda-benda yang bukan di bidang saya, tapi asalnya adalah topik perubatan. Malah kajian saintis di HSM juga mendapati bahawa para penagih dadah mengalami mutasi ya, terhadap DNA mereka. Ya, ada perubahan yang berlaku kepada genetik mereka di kalangan penagih dadah ini. Artinya, bila orang Melayu cenderung kepada dadah, kecenderungan itu kelihatannya bukan semata-mata berpunca daripada persekitaran, tetapi juga secara genetiknya mereka mempunyai kecenderungan tersebut kerana mutasi itu tadi. Jadi masa seminar tu dipanjang-panjangkanlah pergi kepada sejarah penagihan dadah ya, zaman dulu orang luar pedagang bawa macam-macam jenis dadah ya, lepas tu lalu dekat sungai ya, kemudian dadahnya ganja ke semua tu kena hujan, jadi dadah yang kurang berkualiti sebab dah kena hujan ni orang ramai ambil, tapi dadah yang berkualiti tak kena hujan tu diserahkan kepada pembesar-pembesar negara. So, pembesar negara jadi penagih dadah yang paling tulen lah, ya. Adalah ditimbulkan secara gurauan dalam seminar tersebut. Mungkin dalam gurauan itu ada benarnya, tapi saya tak tahulah, ya. Bukan bidang saya. Jadi nak beritahunya, asalnya topiknya adalah topik perubatan. Tetapi apabila mereka melakukan profiling terhadap DNA, didapati teknologi dan maklumat yang ada itu boleh dimanfaatkan untuk kajian sejarah. Lalu mereka mengembangkannya dan mereka bekerjasama dengan sejarawan, mereka bekerjasama dengan pakar-pakar arkeologi, pakar-pakar bahasa untuk saling menyokong kajian satu sama lain. Lalu terhasillah yang dikatakan seminar Asal-Usul Melayu 2014, lebih kurang dalam seminggu lebih yang lalu. Baik, saya berikan contoh ya tuan dan puan-puan. Macam mana, kenapa tajuk ni penting? Bila kita rasa topik bahasa ni tak penting, terutamanya bagi kita yang Islamik, saya sebut macam tu lah. Bila kita, semangat Islam kita kuat, kita rasa macam bangsa ialah antagonis agama. Bila bercakap tentang bangsa, ada konflik dengan agama. Benarkah begitu? Dan bila kita set begitu, saya memerhatikan sekolah-sekolah agama, khususnya sekolah-sekolah agama swasta, apabila yang ditekankan adalah Islam, tetapi tidak ada elemen berkaitan dengan bangsa, budaya ke bahasa terutamanya, saya rasa macam keluaran sekolah ini boleh mengalami krisis identiti. Ya? Contohnya lah, saya bagi gambar kat depan ni. Saya minta maaf lah pada blog yang saya pinjam gambar tu, kot dia tengok dekat itu gambar web blog kita tu, minta maaf saya tak sempat nak letak dekat bawah. Saya rasa dia punya blog dia sayapikhwah.wordpress.com. saya pinjam gambar ya. Saya gambarkan begini, ini kejadian benar ya. Seorang pelajar universiti menghubungi saya dan dia berbicara dengan ayat yang seperti terpampang di hadapan ya. Ustaz ya, Ana nak tanya anta, anta free tak 20 Oktober nanti? Ana nak ajak anta ke kampus Ana untuk ceramah. Ayat ini diungkapkan oleh mahasiswa berusia 19 tahun. Dan ustaz yang dia maksudkan itu lebih kuranglah umur dia 40. Jadi nak kata ayat ini ayat Arab, dia tidak Arab. Yang Arab dalam ayat ini hanyalah Ana dan anta. Ustaz boleh kot. Bolehlah dipertimbangkan ya. Arab. Nak kata ayat ini bahasa Inggeris, dia tidak juga bahasa Inggeris. Adalah perkataan free dalam tu. Nak kata ayat ini bahasa Melayu, kalau ayat ini bahasa Melayu, ini adalah bahasa kuaja, bahasa biadab yang diungkapkan oleh seorang budak umur 19 tahun kepada orang umur 40 tahun. Ana nak tanya anta, anta free tak? Datang tempat Ana ceramah 20 Oktober. Ana dan anta, kalau telinga yang dengar itu telinga Melayu, otaknya memproses perkataan ana dan anta itu sebagai aku dan engkau. Ya? Ustaz, aku nak tanya engkau, engkau free tak 20 Oktober nanti? Aku nak ajak engkau ke kampus aku untuk ceramah. Jadi, di manakah kita nak memposisikan ayat ini?
Ayat ini Arab pun tidak, Melayu pun tidak, Inggeris pun tidak. Dan apabila ayat itu menyakitkan hati saya yang mendengar, ayat itu Islami pun tidak. Maka ini adalah ayat yang menggambarkan kecacatan yang terjadi secara spontan kepada generasi yang ada pada masa ini. Bahasa, ada orang kata, ya, kita tidak boleh menilai seseorang, we don't judge people by the gender, ya, kita tidak boleh menilai seseorang berdasarkan kepada jantinanya, berdasarkan bahasanya, berdasarkan bangsanya, berdasarkan warna kulitnya, berdasarkan malah agamanya sekalipun. Tetapi saya berpandangan kita boleh menilai seseorang berdasarkan bahasa dia. Bahasanya, ejaannya, tata bahasanya, cara dia bercakap, memang kita perlu menilai orang itu dengan bahasa dia. Kerana bahasa itu mencerminkan roh yang ada kat dalam tu, apa identitinya. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau saya bercakap dalam bahasa yang campur, nowadays we speak horrible English and at the same time kita bercakap dalam bahasa Melayu yang jelik. Bahasa Melayu kita pun sampah, bahasa Inggeris kita pun longkang, bahasa Arab kita pun tak lepas-lepas. Jadi akhirnya kita ni bangsa apa? Alah, masalah bangsa, yang penting mati husnul khatimah. Betul. Tapi bila kita tak pentingkan bahasa, itulah saya dapat sedekah siang tadi. Apabila orang panggil saya babi, bodoh, gemuk. Ya? Kerana apakah yang kita isikan di dalam jasmani anak-anak kita? Sebab bila kita nak berfikir, kita akan berfikir dengan menggunakan perkataan. Dan perkataan itu datang daripada apa yang dibaca dan apa yang diungkapkan dalam kehidupan mereka. Apa yang diucapkan, apa yang dibaca, itulah yang masuk sebagai perkataan dalam kepala seorang manusia. Dan bila seorang manusia bercakap dengan bahasa babi, bodoh, gemuk, maka itu menjelaskan ada kepincangan yang berat yang terjadi. Dan saya melihat faktor agama dan faktor bangsa perlu didamaikan, kerana ia akan melunakkan dan melembutkan sikap, jati diri, identiti bangsa yang kita nak sebut ni tadi. Jadi saya pun tercari-cari mana saya nak cari seminar nak faham tentang Melayu ni. Tak boleh baca setengah buku sakit hati, baca setengah buku macam propaganda, baca setengah buku tak sup sangat bunyinya, macam Melayu lah bangsa yang paling hebat di dunia, bangsa lain semua haprak lah ke. Tak suka juga nak baca. Dan saya tidak dapat membezakan di antara karya yang berkredibiliti dan karya yang pseudo-science. Maka alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala, saya nampak iklan seminar ni dan saya tengok nama-namanya. Ini adalah nama-nama yang saya sudah kenal, saya tahu berkenaan dengan kesarjanaan mereka, kedudukan mereka dalam dunia akademik, dunia kajian di seluruh dunia. Maka ini seminar yang sesuai kot saya pergi. Lalu saya pergilah ke Kota Baru Kelantan, ke Kubang Krian, untuk menghadiri seminar tersebut. Baik, untuk memahami tentang Melayu. So tadi saya dah tunjukkan contoh ayat bermasalah yang diungkapkan oleh anak kita. Cakap campur-campur ni tadi dalam perjalanan nak datang sini. Alhamdulillah hari ni saya bertolak awal. Terima kasih orang rumah saya tolong ambil anak. So saya dapat datang awal dan sampai tepat pada masanya. Tapi dalam kereta tadi saya pasang radio, bila kita dengar ya DJ radio menteri yang bercakap, pening kepala. Pening kepala. Dulu pening, sekarang tambah pening. Lepas balik seminar ni lagi pening lah. Pening dengar dengan benda yang tadi. Baik, satu lagi aspek, kenapa soal bangsa dan budaya itu penting dan dia berjalan seiringan dengan agama kita. Kita lihat misalnya di dalam kaedah fiqah, kawaid fiqhiyah. Satu daripada kaedah fiqah yang utama, ya, kawaid fiqhiyah kelima yang besar, ialah apa yang disebutkan sebagai al-adah muhakkamah. Ini satu kaedah fiqah yang penting. Kaedah fiqah ni ada macam-macam, al-yaqin la yuzalu bisyak, dan juga cabang-cabang yang lain. Mungkin ada ustaz-ustaz lain yang huraikan. Itu salah satu daripadanya ialah al-adah muhakkamah. Adat itu adalah sebahagian daripada rujukan hukum. Apakah yang dimaksudkan dengan adat?
dalam ini ilmu usul fiqh. Adat ini bermaksud sesuatu yang diulang-ulang menjadi kebiasaan. Adat hari raya disebut sebagai Aid dalam bahasa Arab kerana ia adalah peristiwa yang berulang. Ya, setiap tahun ke setiap bulan ke tengoklah perayaan apa, setiap tahun dinamakan sebagai Aid. So ia adalah sesuatu yang diulang-ulang sehingga dia menjadi kebiasaan. Ada satu lagi perkataan, nama dia uruf. Sebahagian ulama menyamakan adat dan uruf, sebahagian membezakannya. Ada yang mengatakan bahawa adat merujuk kepada kebiasaan makro, kebiasaan orang ramai. Uruf bermaksud kebiasaan orang ramai, manakala adat tak semestinya kebiasaan orang ramai tetapi kebiasaan individu tertentu, dia juga boleh disebut sebagai adat. So macam mana kita nak pakai benda ni tuan-tuan puan-puan? Contohnya, saya ambillah contoh mudah. Saya bersumpah, saya bersumpah dengan nama Allah, wallahi wabillahi watallahi, saya tak makan daging 30 hari. Katalah disebut begitu, ya. Maka timbul pertikaian. Bila dia kata dia tak makan daging, ayam masuk tak? Ikan masuk tak dalam sumpah dia tadi? Untuk menyelesaikan hal tersebut, yang menghukumnya bukan hukum agama asasnya, tetapi yang menghukumnya adalah rujukan kepada adat. Adat orang di situ, kalau sebut daging, masuk dah ayam. Kalau sebut daging, masuk dah ikan. Ada setengah tempat mungkin masuk, ada setengah tempat mungkin tidak masuk. Maka nak putuskan adakah sumpah dia itu bermaksud dia juga tidak boleh makan ayam dan ikan, adatlah yang akan membantu menyelesaikan pertikaian berkenaan. So itu contoh dia lah. Ada contoh-contoh yang lain juga yang banyak terdapat dalam fiqh. Jadi saya pergi ke seminar ni, saya rasa seminar ni pihak penganjurnya tak menjangka kehadiran ramai. Awalnya macam tak dapat sambutan. Almaklum sajalah, promosinya dilakukan di bulan Ramadan. Siapa nak pergi seminar bulan Ramadan? Ya, tapi di hujung-hujung masa tu ramai pula yang berminat sehingga terpaksa menutup pendaftaran. So adalah lebih kurang dalam 250 orang yang hadir. Dan bila saya tengok dari segi pengisian-pengisian dia, bagus ya. Antara yang hadir adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim, Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar. Ini semua nama-nama yang besar-besar dalam bidang masing-masing. Begitu juga Profesor Mukhtar Saidin, arkeologis. Ya, begitu juga dengan Profesor Datuk Seri Dr. Mat Saleh Yakpa, juga merupakan nama besar dalam bidang masing-masing. Saya tunjukkan sikit-sikit lah flash. Maka penyampaian-penyampaian mereka ini disiplin yang pelbagai dan boleh dimanfaatkan. Dua hari program berlangsung. Sesungguhnya inilah kali pertama ceramah yang saya datang dalam keadaan penat sebab letih melayan orang raya. Hari orang datang nak puasa pun jenuh kan, ya. Jadi datang ke seminar dalam keadaan sangat penat, tetapi mata terbeliak dari 8 pagi sampai 5 petang selama 2 hari kerana pengisiannya baguslah. Nah, ya. Saya tak tahulah saya dapat membaguskan perkongsian malam ini ataupun tidak. Akhirnya saya seorang dalam syok sendiri, ya. Tapi tak apalah. Okey. Profesor Nik Safiah Karim memulakan pembentangan. Ringkasannya, apa yang saya nak simpulkan, beliau membicarakan tentang soal di manakah duduknya tamadun orang Melayu. Sebab bila kita sebut tentang Melayu, kita rasa macam kita nampak Mesopotamia di Iraq, kita nampak Great Wall of China di China, kita nampak piramid dekat Mesir, kita nampak binaan-binaan yang luar biasa di pelbagai tempat. Tapi bila kita membayangkan tentang tempat kita ni, kita tak tahu nak bayang apa. Mungkin akhirnya kita bayangkan pokok, ada orang duduk atas pokok, dan kemudian kita jadi selaru. Dan apabila kritikan dikenakan ke atas Melayu, kita akan cepat larikan dirilah. Oh, aku Jawa bukan Melayu, katalah contohnya, ya. Maka pula kata aku daripada Malabar kan, ya, aku bukan Melayu. Jadi kita lari, akhirnya kita bergurau daripada sekolah rendah sampailah tua sehingga kita tidak dapat menggarap apakah ilmu yang sepatutnya kita dapat tentang benda ni. Ringkasannya, jadi Profesor Nik Safiah semasa dia membentangkannya, dia menyatakan bahawa penggunaan bahasa Melayu begitu meluas, ya, pada kurun yang ke-16 menjangkaui gambaran kita. Ya, misalnya pada zaman tersebut, sultan-sultan di beberapa pentadbiran, ya, kerajaan yang berada di alam Melayu ini
Mereka menulis surat dan menghantarnya kepada pembesar-pembesar di luar negara dengan menggunakan bahasa Melayu dan bukannya bahasa penerima surat tersebut. Dan biasanya ini hanya akan dilakukan kalau sekiranya sultan ini, kerajaannya, tamadunnya sesuatu yang dihormati. Lalu dia berbicara dalam satu bahasa, awak nak faham keterangan saya, awak kena belajar bahasa saya. Maksud dia macam itulah. Misalnya antara suratnya adalah tulis kat depan, ya, surat oleh Sultan Abu Hayat, ya, dari Ternate bertarikh 1521, dan surat Sultan Bayan Sirullah ayahandanya. Kedua-dua surat ini ditujukan kepada Raja Portugal, kini tersimpan di arkib Bandar Lisbon Portugal, kurun ke-16, ditulis dalam bahasa Melayu. Kemudian Franco Valentine, seorang sejarawan Belanda, banyak tulis tentang sejarah Melayu, Kepulauan Melayu ni. Dia mencatat dalam karyanya bahawa sekiranya kita boleh bertutur dalam bahasa Melayu, kita tidak akan hilang jejak. Artinya kita tidak akan tersesat. Kerana bahasa Melayu difahami daripada Parsi hingga ke Filipina. Ya, dari segi luasnya penggunaan bahasanya ni tadilah. Begitu juga dengan pandangan Profesor Said Naqib Al-Attas yang mengenengahkan kepada kita kitab Aqaid An-Nasafi. Kitab ini asalnya bahasa Arab, kemudian diterjemahkan secara harfiah, verbatim, ke bahasa Melayu. Kata Profesor Naqib Al-Attas, bahasanya pada kurun ke-16 sangat tertib, cantik, tinggi. Apa yang saya nak tekankan, tuan-tuan puan, ialah kita rasa bahasa Melayu ni tak mampu mengungkapkan ilmu dan pemikiran. Mungkin mula-mula yang fikir macam ni ialah ahli politik. Kemudian dia merebak sampai kepada para sarjana pun rasa benda yang sama. Kita tidak dapat mengungkapkan, kita tak boleh convey our idea unless kita migrate kepada Inggeris. Itu dah keluar dah campur kataan ni kan. Ya. Yeah? Kita rasa macam tu. Bila saya dengar pembentangan Profesor Nik Safiah Karim ni, saya terfikirkan satu dua benda. Iaitu kita sudah tidak membaca karya-karya klasik Melayu. Ya, katalah Sulalatus Salatin, ya, sejarah Melaka, sejarah Melayu, kita dah tak baca. Ini susuk oleh Tun Sri Lanang. Berbeza dengan orang-orang, anak-anak, pelajar-pelajar di Amerika Syarikat dan di England yang masih lagi membaca karya klasik Shakespeare. Bila mereka membaca Shakespeare, Shakespeare menggunakan, saya pernah sebut 2 bulan yang lepas, Shakespeare menggunakan 80,000 perkataan, perbendaharaan kata di dalam karya klasiknya. Bila remaja di Amerika Syarikat dan England masih boleh memahami karya klasik Shakespeare, maknanya vocabulary, perbendaharaan kata mereka adalah menghampiri kadar lebih kurang 80,000 tersebutlah. Tapi bila kita orang Melayu tidak membaca teks-teks lama, kita jadi orang yang miskin perkataan. Tuan-tuan dan puan-puan rasa berapa banyak perkataan bahasa Melayu yang tuan-tuan dan puan-puan tahu? Soalan yang sama saya tanya pada diri saya lah. Kita baca apa? Kita baca buku Aku Terima Nikahnya. Buku Aku Terima Nikahnya ditulis oleh penulis yang tidak banyak perkataannya. Maka perkataan kita tidak bertambah dengan membaca buku tersebut. Dalam buku saya yang terbaru, saya tajukkan dia dengan cadangan editor juga, dengan tajuk Menalar Makna Diri, Kembara Menjejak Imam Birgivi. Soalan favourite saya dapat, menalar tu apa? Kerana kita tak jumpa kataan. Jadi bila kita tak baca teks klasik, kita tak baca karya-karya yang kaya dengan pelbagai perkataan, ada banyak perkataan Melayu pupus. Akhirnya kita rasa bahasa Melayu sengkit dan tidak mampu dipakai untuk mengungkap ilmu. Sedangkan yang sengkit itu adalah bahasa Melayu kita. Kerana kita kurang membaca dan kurang perkataan Melayu. Jadi Profesor Nik Safiah Karim dalam karya dia, dia bawakan contoh teks daripada Sulalatus Salatin dan juga beberapa teks yang lain untuk menunjukkan contoh bagaimanakah ilmu seni bina, architecture, Istana Melaka dibina, bagaimanakah ungkapan dibuat untuk menjelaskan tentang seni bina istana berkenaan. Kemudian ketenteraan, perundangan. Dan bila saya tengok teks tu, bagi saya kalau tak banyak boleh ambil pun, sekurang-kurangnya saya boleh menginsafi satu perkara lah. Betapa selama ini pembacaan saya dalam bahasa Melayu sangat rendah.
dan saya kekurangan perkataan, dan saya juga terjebak di dalam kebiasaan mencampur adukkan percakapan bahasa Melayu saya dengan bahasa Inggeris dan bahasa Arab kerana fikiran saya lambat nak mencari perkataan Melayunya. Jadi ini salah satu benda yang perlu diperbaiki sedikitlah, ya, diperbaiki banyak, ya, kata Prof. Dr. Nik Safiah Khairi. Okey, laju-laju sikit. Bagi yang baru hadir mungkin tercengang-cengang apakah tajuk ceramah pada malam ini, macam tak sesuai di surau je kan, ya. Kita cubalah. Perbincangan seterusnya oleh Profesor Emeritus Asmah Haji Omar, Dr. Asmah Haji Omar, saya sangat teruja dengan semangat beliau untuk mengkaji. Beliau pakar bahasa. Pada usia emasnya, beliau masih lagi pergi ke kawasan-kawasan pedalaman, bertemu dengan kaum-kaum pribumi untuk menyiasat bahasa mereka, untuk mengenal pasti bahasa mereka. Dan Profesor Asmah Haji Omar mengambil masa, sama macam penceramah yang lain, dia ambil masa, dia terangkan sikit. Kami orang bahasa, kami orang arkeologi, kami orang dalam bahagian DNA, apakah bidang kami, macam mana kami buat kerja. Semua orang akan terangkan lebih kurang dalam 10 minit supaya kita faham. Jadi dia perkenalkanlah tentang leksikostatistik, etnolinguistik, ya, arkeolinguistik yang menggabungkan di antara arkeologi dengan bahasa. Contohnya lah, ya, Profesor Asmah Haji Omar menyiasat dan meninjau tentang perubahan makna yang berlaku kepada perkataan misalnya manuk. Ya, manuk dalam bahasa Melayu lama bermaksud ayam. Di Jawa, manuk pada masa ini bermaksud burung. Di Champa pada masa ini, manuk difahami sebagai ayam. Maka perubahan-perubahan yang berlaku pada satu perkataan itu ada ilmunya untuk didatakan. Dan itulah yang membantu Profesor Asmah Haji Omar untuk memutuskan beberapa perkara yang mana, tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini kalau ditanya orang Melayu ni asal daripada mana, teori yang berada dalam buku-buku teks banyak berkumpul kepada teori arus perdana, iaitu teori out of Taiwan, bahawa orang Melayu ini asalnya datang daripada Yunan ataupun datang daripada Formosa, Taiwan, dan kemudian berhijrah datang ke kawasan Kepulauan Melayu ini. Dan fakta ini telah dimanipulasi apabila disebut orang Melayu adalah pendatang asing di tanah Melayu dan sebagainya, kerana mereka ini sebenarnya berasal daripada Taiwan. Dan teori ini adalah teori yang berada di seluruh dunia. Kita tidak boleh nak menyalahkan, kerana mungkin orang di sebelah sana lebih awal bersungguh pada membuat kajian. Tetapi kajian-kajian terkini, secara ringkasnya saya sebutkan, Profesor Asmah Haji Omar bila dia hitung perkataan, contohnya kaum pribumi yang berada di kawasan-kawasan pedalaman semenanjung tanah Melayu berbanding dengan kaum pribumi yang berada di Taiwan dan juga yang berada di selatan China, apabila dibandingkan kosakata, kata-kata, vocabulary, perbendaharaan kata di dalam masyarakat di sini lebih banyak dan pekat daripada yang tinggal jauh daripada kawasan kawasan Kepulauan Melayu. Ha, ya. Jadi dia membuat rumusan, kita berlaluan pada azan, lalu Profesor Asmah membuat rumusan bahawa kepekatan dari segi perkataan itu, kepelbagaiannya menunjukkan bahawa orang Melayu ini datang daripada kawasan Kepulauan Melayu keluar dan bukannya daripada luar masuk ke Kepulauan Melayu. Benda ni dah dibuktikan daripada perspektif bahasa, tetapi seminar ini menambahkan sokongan daripada perspektif profiling DNA yang kita akan sentuhkan sikit selepas ini. Saya bukan mengupas, saya cuma kongsikan kupasan-kupasan yang diberikan oleh para sarjana berkaitan dengan hal ini. Kita beri sikit laluan kepada azan dan insyaAllah kita sambung selepas ini. Baik, kita sambung sikit lagi. Selepas pembentangan ini, pembentangan juga disambung, ya, oleh satu lagi disiplin yang lain, iaitu Profesor Mukhtar Saidin. Bagi yang mengikuti perkembangan kajian ini, nama ni nama yang sangat biasa dikenali dan nama besar, ya, dalam topik ini. Profesor Mukhtar Saidin secara ringkasnya berkongsi dengan para hadirin
berkenaan dengan dapatan-dapatan beliau hasil daripada cari gali arkeologi yang dilakukan di kompleks Sungai Batu, ya, sebagai lanjutan daripada kompleks Lembah Bujang yang kita lebih kenali. Secara ringkasnya, kata Profesor Mohtar Saidin, kajian buat masa ini menunjukkan betapa besarnya industri besi yang ada di Kedah Tua, yang secara pentarikhannya setakat ini didapati bahawa industri itu seawal lebih kurang dalam 380 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, 380 before common era, ya, 380 tahun. So satu tempoh yang sangat awal. Dan juga kajian-kajian menunjukkan bagaimana besi-besi daripada Kedah ini terkenal, ya, sehingga ke Yaman, ke India, ke Pakistan dan juga Afghanistan, pada mengungkapkan bahawa besi daripada Kedah adalah besi yang terbaik yang digunakan untuk menghasilkan khususnya senjata-senjata lah yang dipakai di dalam peperangan. Dia menunjukkan kepada satu industri, dan bila kita kata industri maknanya satu kehidupan berteknologi yang lebih daripada biasa, yang telah wujud seawal lebih kurang 380 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Banyak lagi lah, ya, kalau ikut cerita beliau, nampaknya macam hampir seluruh Kedah ni nak kena korek. Ya? Jadi Profesor Asmu Haji Omar kata, "Profesor, kalaulah bawah rumah saya dijangkakan ada sesuatu, kalau boleh tunggulah saya mati dulu sebelum korek bawah rumah saya," kan, ya. Dia sebut begitulah. Tapi nak beritahunya, ada banyak korekan. Tapi kata Profesor Mohtar Saidin, cuma cabaran yang adanya ialah setakat ini korekan mereka itu, kajian mereka itu belum menemukan mereka dengan rangka manusia. Jadi mereka tak tahu siapakah orang yang membangunkan industri besi di Kedah tersebut. Tetapi berdasarkan kepada bentuk tempat pemrosesan besi itu, kelihatannya ia dilakukan oleh orang tempatan. So kajian akan diteruskan lagi lah. Ini salah satu daripadanya. Saya akan timbul, ada beberapa soalan yang saya simpan dan saya timbulkan di hujung seminar berkaitan dengan hal ini. Saya kongsikan sikit kat hujung nanti. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, pembentangan yang saya kira yang utamalah, ya, yang induk dalam seminar ini adalah pembentangan oleh Profesor Datuk Seri Dr. Mat Saleh Yaqpa, bekas pemegang kerusi Eropah, ya, European Chair for Malay Studies untuk kajian alam Melayu di Leiden, Belanda. Jadi dalam pembentangannya, secara ringkas tuan-tuan puan, takut mengantuk, ya, sejarah dah penat kerja siang tadi, kan, malam datang kuliah maghrib tajuk sejarah pula. Asasnya Profesor Mat Saleh Yaqpa menjelaskan kepada kita, tak tahulah nampak ke tidak, saya akan tulis sikit-sikit dekat blog saya isi kandungan pembentangan mereka, menjelaskan bahawa perkataan Melayu bukanlah perkataan yang dicipta oleh orientalis, maknanya satu perkataan baru, tetapi perkataannya sudah diungkapkan, ya, semenjak daripada sekitar 668, ya, zaman tersebut, perkataan Melayu itu sudah wujud dan diguna pakai untuk merujuk kepada orang-orang yang duduk di kawasan Kepulauan Melayu. Benda-benda ini mengajar kepada kita, tuan dan puan-puan, bahawa sebab itulah kita kena cari jalan untuk laburkan anak-anak kita yang pandai-pandai ini, selain daripada menyambung pengajian dalam bidang perubatan, ya, menyambung pengajian dalam bidang kejuruteraan, kita juga memerlukan bijak pandai untuk masuk dalam bidang-bidang yang fungsinya adalah untuk membetulkan teori. Ya, seperti benda-benda yang macam ni, ya, untuk buat kerja banyak keperluan dia. Jadi antara benda yang ditekankan oleh Profesor Mat Saleh Yaqpa ialah berkenaan dengan isu asal-usul Melayu yang dikatakan datang daripada daripada Taiwan. Yang mana Profesor Mat Saleh Yaqpa ini, kepakaran beliau adalah di dalam cerita-cerita rakyat, ya, folklore. Cerita rakyat maknanya cerita rakyat disiasat dan dicari kebenaran yang terkandung, corak yang terkandung, pattern yang wujud di dalam cerita-cerita rakyat ini kerana di dalamnya ada rekod sejarah. Macam saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah sebelum ni lah, cerita rakyat, ya, Masuri kena marah, ya, kena lempang, terpelanting gelangnya, jatuh di Johor, jadi gelang patah. Itu cerita rakyat dia. Ya.
Tapi orang-orang yang dalam ilmu folklore ni, dia akan ambil cerita rakyat ni dan dia akan siasat. Ada kaedahnya untuk disaring mana yang ditokok tambah, mana yang asalnya ada kebenaran. Ha, ya, itu dia punya, dia punya bidang dia. Jadi kata Prof. Masaleh Yaqpa, pandangan bahawa orang Melayu ini berasal daripada daripada kawasan Taiwan ini tadi begitu berada di arus perdana, sehinggakan beliau memberikan contoh, ya, misalnya adalah nama disebut tu Datuk Dr. Ananda Kumarasari pernah menulis, ya, di dalam majalah, dalam akhbar tempatan New Straits Times, dengan mengatakan bahawa, ya, the indigenous Malay who constitute the dominant ethnic element of the population of Malaysia are identified with their Mongoloid stock. Ha, ya. Their origin is traced to Tibet and the Yunnan Plateau located in South China. Apa tu, statement itu terungkap di sana sini dan menimbulkan polemik-polemik. Saya ulang sekali lagi, perbualan, perbincangan malam ini antara Maghrib dengan Isyak ni, kita cuba untuk melihatnya daripada perspektif agama sebagai seorang Muslim. Bagaimanakah seorang Muslim meraihkan ilmu berkaitan dengan bangsa, ya, yang saya sebutkan di awal tadi. So kita tak nak terheret kepada benda-benda yang sensitif ini. Cuma sekadar saya letakkan apa yang disebutkan oleh Profesor Mat Saleh Yaqpa tadi. Ini adalah contoh bagaimana orang Melayu daripada Taiwan yang bertitik merah itu keluar dan kemudian tersebar. Punca mereka keluar daripada Taiwan dan selatan China adalah kerana tekanan populasi, ya, memerlukan mereka, survival mereka. Mereka kena keluar cari tempat baru untuk bercucuk tanam, untuk mencari pendapatan. Lalu mereka keluar sehingga sampai ke Madagaskar, sejauh Madagaskar. Itu teori yang ada berkaitan dengan out of Taiwan ini tadi. Tetapi teori ini telah dikemukakan alternatif kepadanya, hasil kajian oleh seorang pensyarah di Oxford pada masa ini, yang mana beliau asalnya adalah seorang doktor pakar kanak-kanak di Hospital Kubang Krian, Hospital USM, ya, pada tahun 80-an jika tidak salah saya, iaitu Stephen Oppenheimer. Stephen Oppenheimer telah mengemukakan satu idea lain dengan mengatakan bahawa orang Melayu bukan datang daripada Taiwan, tetapi orang Melayu datang daripada kawasan Kepulauan Melayu sendiri. Tetapi kedatangan mereka daripada Kepulauan Melayu itu, Kepulauan Melayu itu dalam sejarahnya beliau menyebutnya sebagai Pentas Sunda ataupun Sunda Land, iaitu satu kawasan daratan benua yang besarnya lebih sekali ganda daripada India yang ada pada hari ini, menggabungkan tanah Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Borneo, Pulau Jawa dan juga pulau-pulau yang berada di kawasan ini tadi sebagai satu daratan yang luas. So, orang Melayu berasal daripada situ, kemudian berlakunya perubahan cuaca menyebabkan paras air meningkat dan kawasan-kawasan ini telah ditenggelami oleh air menjadikan daratannya seperti yang kita nampak pada hari ini. Jadi, kajian yang dilakukan oleh Stephen Oppenheimer ini adalah berasaskan kepada bukti etnologi, ya, arkeologi, kajian di dasar laut, ya, linguistik, analisis DNA dan juga folklore. Dan ia juga telah establish, disiarkan, inilah saya cepat kan. Ya, ini adalah antara benda yang dinyatakan oleh Profesor Mat Saleh Yaqpa. Kata beliau, tanah yang dinamakan sebagai Pentas Sunda ataupun Sunda Land sudah pun mempunyai penduduk tempatannya sendiri dan merupakan pusat awal peradaban dunia. Malangnya, di akhir zaman air batu, ia telah ditenggelamkan oleh banjir besar yang katastrofik akibat kenaikan paras air laut yang mendadak. Yang tinggal hanyalah paras air, di atas paras air, hanyalah kepulauan Asia Tenggara seperti yang ada pada hari ini. Antara bencana besar yang berlaku ialah letupan Gunung Toba, ya, yang berada di Sumatera, ya, Danau Toba tu. Letupan Gunung Toba itu telah mencetuskan perubahan cuaca yang amat agresif kepada dunia, ya, ketika letupan itu berlaku. So adalah gambar sikit kat depan tu yang disebutkan sebagai Sunda Land itu adalah pada apa yang dipetakan. Jadi maknanya Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu, Borneo, pulau-pulau Jawa itu adalah merupakan daratan yang kita boleh ke sana sini, ya, tanpa mengharungi air.
tetapi kemudian berlaku perubahan akibat perubahan cuaca dunia ni tadi. So daripada sinilah asalnya orang Melayu keluar. Setakat ini, setakat pembentangan ini, hal-hal ini dibuktikan melalui kajian-kajian sejarah, melalui kajian-kajian arkeologi dan juga melalui kajian bahasa. Tetapi apa yang penting dalam seminar dalam minggu lepas itu ialah kerana kajian ini telah disokong oleh bukti-bukti DNA. Profiling DNA yang saya sebutkan di awal tadi. Ini antara yang boleh dikongsikan. Pada 23 Mei 2008, universiti, maknanya masih baru ya, University of Oxford melalui portal rasminya menerbitkan laporan bertajuk New DNA Evidence Overturns Population Migration Theory in Island Southeast Asia. Ya, pasukan Martin Richards, seorang profesor archaeogenetics dari Leeds University, telah menemui bukti DNA yang meranapkan teori out of Taiwan. Jadi DNA ni, saya ni ustaz, kemudian sejarah pula, tak tahu macam mana DNA ni berfungsi. Maka dalam pembentangan berikutnya tu dibentangkan bagaimanakah profiling itu dibuat. Setakat ini kita letakkan dulu, bila dikatakan sebagai bangsa Melayu, alam Melayu, maka ia merangkumi daripada Madagaskar hinggalah ke Hawaii. Inilah yang dinamakan sebagai orang Melayu. Dari segi bahasa, dalam kajiannya disebut sebagai Melayu Polinesia. Tetapi di zaman penjajahan ya, British, Spanyol, Belanda yang menduduki kawasan kepulauan Melayu ini, istilah Melayu Polinesia ini telah digantikan dengan istilah lain yang dipakai pada hari ini, iaitu Austronesia. Austronesia telah menghilangkan perkataan Melayu dan dia menjadi perkataan yang merujuk kepada geografi sajalah. Austro itu maknanya selatan, maknanya pulau-pulau selatan. Jadi Melayu itu sudah tidak wujud kerana isu politik berkaitan dengan kebangkitan politik Filipina dan juga Indonesia pada suatu ketika. Saya tunjuk sikit kat depan. Jadi misalnya pada tahun 1838 hingga 1861, Hawaii ditadbir oleh Raja Kalakaua yang merupakan seorang Melayu dan memperkenalkan dirinya sebagai seorang Melayu. Ya. Hawaii ini jadi satu negeri, state kepada Amerika Syarikat pada tahun 1950-an, ya, 50-something, saya tak ingat exact tarikh dia, masih baru. Tetapi Hawaii itu adalah merupakan kepulauan bangsa Melayu. Bangsa Melayu itu adalah bangsa Melayu dalam erti kata DNA-nya DNA Melayu. Nah, itulah kalau nak sebut kan. Jadi Dr. Otto Danforth, kalah betul tidak sebutannya, telah mencipta dan mempopularkan satu istilah baru bagi menggantikan Melayu Polinesia, iaitu Austronesia. Jadi kita maknanya Austronesia adalah perkataan yang Eurocentric, perkataan yang bersifat ada ketuanan Eropah padanya, dengan tujuan untuk menghilangkan identiti bangsa yang berada di kawasan ini dan menggantikannya sebagai merujuk kepada Austronesia, pulau-pulau, orang-orang pulau selatan sahaja. Tapi perkataan yang sepatutnya digunakan adalah perkataan Melayu Polinesia. Baik. Seterusnya, sikit lagi masa, Profesor Madya Dr. Zafarina Zainuddin, beliaulah yang menjelaskan tentang aspek DNA, kajian yang dilakukan berkenaan dengan DNA ni tadi, pemetaan yang dilakukan terhadap DNA dalam gambaran yang lebih kurang ada kat depan tu. Akhirnya beliau mengatakan, from our study the mtDNA basal lineage for the Malay population showed older age as compared to the East Asian basal lineage. Maknanya orang Melayu, kaum pribumi yang dikaji di Kepulauan Melayu dengan kaum pribumi yang berada di selatan China, sedikit demi sedikit ke utara, orang Melayu yang berada di kawasan Kepulauan Melayu itu DNA-nya menunjukkan mereka itu jauh lebih tua berbanding dengan kaum pribumi yang ditemui di Taiwan, yang ditemui di selatan China dan seterusnya ke utara. DNA, kajian DNA ini menunjukkan bahawa bangsa yang tertua di dunia setakat ini, jika tidak silap saya, menurut kata Profesor Madya Dr. Zafarina Zainuddin, bangsa yang tertua di dunia DNA-nya dalam profiling yang dibuat sekarang ini adalah kaum Semang. Yang berada di dalam masyarakat kita lah, sebahagian daripada orang Melayu, kaum Semang. Jadi profiling DNA menunjukkan bahawa penghijrahan orang Melayu bukan daripada utara ke selatan, tetapi penghijrahan mereka ialah daripada selatan ke utara.
Orang-orang Melayu Amish yang ada dekat Taiwan, ada dekat Yunan itu, mereka adalah golongan muhajirin yang berhijrah, ya, melalui Filipina, Luzon, naik ke bahagian utara sehinggalah sampai ke Taiwan. Dan bukannya daripada Taiwan turun ke Kepulauan Melayu, disahkan oleh kajian DNA yang mereka lakukan. Adalah cerita lebih kurang gitu, ya. Saya takut juga nak bentang, sebab nak bentang ini sebab bukan bidang saya, cuma saya menyampaikan apa yang mereka kemukakan. Baik, setelah dibentangkan semua ni, puan-puan, dalam sikit masa baki, dalam 7 minit sebelum habis ni, setelah dibentangkan benda-benda ni tadi, dia menjelaskan beberapa perkara. Bahawa pertama sekali, orang Melayu adalah penduduk asal di kawasan ini, dan kawasan ini asalnya daratan yang luas. Berlaku perubahan cuaca dunia menyebabkan penghijrahan terjadi dan mereka keluar daripada kawasan ini. Soalan yang adanya ialah, ketika mereka berada di sini, adakah tamadun orang Melayu ini tamadun yang tinggi atau tamadun yang rendah? Adalah kajian-kajian yang dibuat. Kalau di Indonesia, ada beberapa kajian telah menemui beberapa buah candi yang bentuknya adalah bentuk piramid dan usianya jauh lebih tua daripada piramid yang berada di Mesir dan piramid yang berada di Amerika Selatan. Sehingga timbul, saya tak tahu nak sebut spekulasi ke, hipotesis ke, tapi maknanya andaian, cadangan bahawa teknologi piramid itu datang daripada alam Melayu. Pergi ke sana. Dalam seminar tu timbul lagi beberapa persoalan yang lebih besar. Dan soalan itu saya paparkan di hadapan ni. Bila saya buat sedikit calculation mudah aje, bukan complicated sangat, ya, calculation mudah aje. Ada beberapa hadis Nabi SAW yang mana baginda SAW ada menjelaskan kepada kita, sama ada baginda sendiri ataupun secara maknanya terhenti setakat beberapa orang sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang menjelaskan tentang tempoh masa. Lebih kurangnya maklumat yang kita ada, jarak di antara Nabi Adam AS ke Nabi Nuh AS adalah 10 kurun. Ya, ini berdasarkan hadis-hadis yang kita boleh pakailah dalam Ibnu Hibban, dalam Al-Hakim, dalam Al-Bukhari, yang hadis-hadis yang dihukumkan sebagai sahih ataupun sekurang-kurangnya hasan. Yang lain daripada itu kita letak kat tepi lah, kita tak boleh nak membina teori di atasnya. So, riwayat-riwayat ni memberitahu ketika perbincangan berlaku, maknanya Adam ke Nabi Nuh AS jaraknya ialah 10 kurun. Perkataan kurun dalam hadis Nabi SAW bukan bermaksud kurun yang kita faham sekarang. Kerana kurun bermaksud jil, generasi. Satu, so 10 kurun maknanya 10 generasi. Satu generasi berapa tahun? Kita pun tak tahu. Cuma dalam Al-Quran, Allah SWT surah Al-Ankabut, jika tidak silap saya, Allah Ta'ala ada menyebut tentang dakwah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. So kalau dakwahnya 950 tahun, kita anggarkanlah umur Nabi Nuh tu 1000 tahun, maknanya tidak kurang jarak di antara Nabi Adam ke Nabi Nuh adalah lebih kurang 10 kali 1000, yakni sekitar 10,000 tahun. Andaiannya lah, ya. Daripada Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim, ada riwayat yang menjelaskan jaraknya juga adalah 10 generasi. Katakanlah ianya juga lebih kurang 10,000 tahun. Daripada Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa AS, tak ada maklumat. Setakat yang saya tahulah, ya, tidak ada maklumat daripada mana-mana riwayat yang boleh digunakan. Daripada Nabi Musa ke Nabi Isa AS, jaraknya ialah lebih kurang 1,700, jaraknya disebutkan sebagai 1,700 tahun. Jarak di antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW adalah 6 plus minus 600 tahun. Baginda SAW dilahirkan pada tahun 570, mana lebih kurang 570 selepas kelahiran Nabi Isa AS. Manakala Nabi Muhammad SAW ke zaman kita ialah kira-kira 1435 tahun. Jadi kalau kita campur semua tu, tolak yang tanda soal tu, lebih kuranglah dekat-dekat dalam 25,000 tahun. Katakanlah jarak tengah-tengah tu kita andaikan another 25,000 tahun lagi. So 25,000 tahun campur 25,000 tahun, kita dapatlah lebih kurang 50,000 tahun. Dan itulah yang diandaikan oleh ulama Islam, cadangannya bahawa jarak di antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Adam adalah kira-kira sekitar
40, 50 ke 60 ribu tahun sahaja. Jadi kalau jaraknya lebih kurang begitu, bila kajian-kajian yang dikorek-korek-korek tentang alam Melayu dan juga seluruh dunia ni, kita jumpa manusia-manusia yang lebih awal. Ya, Homo sapien, Homo erectus, mereka tu siapa? Ya, misalnya kapak yang Profesor Mokhtar Saidin jumpa di Lenggong berusia 1.83 juta tahun. Ya, kemudian Parrot Man juga tua umurnya. Lucy yang dijumpai di Afrika juga jutaan tahun umurnya. Maka siapakah mereka ini? Dan bila kita membicarakan tentang orang Melayu yang terpaksa berhijrah apabila banjir besar berlaku menenggelamkan Sundaland, mereka itu berhijrah ke mana dan kejadian itu berlaku nak bubuh dalam sejarah kat mana? Kan, dalam sejarah yang kita faham daripada Quran, mereka tu dekat mana? Jadi tak ada jawapan. Yang ada hanya dua pintu untuk berspekulasi. Jadi ini adalah topik yang dicadangkan untuk pembentangan seminar yang sama 2 tahun akan datang. Mudah-mudahan cukuplah 2 tahun nak cari jawapan tu. Ha, ya. Dua pintunya ialah, pertama, sebelum daripada Allah SWT mencipta Adam AS, sebelum Adam itu sudah ada Adam-Adam yang lain. Maknanya adanya Adam, keturunan-keturunannya, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, tamadun, peperangan, kerajaan, teknologi, nuklear, K-pop, saya tak tahulah ya, dalam cycle tu. Kemudian kiamat. Lepas tu bermula pula pusingan Adam yang baru. Kemudian kiamat. Bermula satu lagi pusingan Adam yang baru. Sebahagian ulama berspekulasi, tu saya kata ulama Islam berani berspekulasi dalam keadaan tidak ada makmal, tidak ada teleskop ke stetoskop ke apa ke, mereka tidak merasakan ia menghalang mereka untuk mengkaji. Tarikh At-Tabari, buku sejarah Islam, bukan bermula dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Ia bermula dengan masa. Apakah dia masa? Apakah yang pertama Allah cipta? Apakah makhluk yang duduk di alam ini sebelum Adam dicipta? Itu ulama-ulama dulu. Mereka tak ada, tak ada carbon dating, makmal semua, mereka tak ada. Tapi mereka berani untuk meneroka benda tadi. Maka spekulasi yang pertama yang saya sebutkan tadi. So, kita ni adalah keturunan Adam yang ke-5 ataupun ke-8. Menurut spekulasi mereka lah. Sebab itulah bila Allah Ta'ala kata nak ciptakan Adam sebagai khalifah, malaikat bertanya, kenapa nak menciptakan Adam sebagai khalifah sedangkan dia akan menumpahkan darah, merosakkan bumi? Adamnya belum dicipta. Tetapi malaikat sudah mengetahui akan potensinya. So, itu satu spekulasi. Spekulasi yang kedua pula ialah, Adam bukanlah manusia yang pertama, tetapi Adam adalah khalifah yang pertama. Kerana ayat Quran tidak secara jelas menyebut bahawa Adam manusia pertama. Ya Allah katalah Allah nak jadikan Adam sebagai khalifah. Yang mengesahkan secara mutlak bahawa manusia pertama ialah Adam adalah Bible dan bukannya Al-Quran. Al-Quran tidak menyebut secara qat'i bahawa Adamlah manusia pertama. Tapi Quran menjelaskan Adam adalah khalifah. Maknanya sebelum Adam dah ada dah makhluk-makhluk yang lain-lain, tapi mereka tidak dilantik menjadi khalifah. Habis tu mana satu yang betul ustaz? Janganlah tak tidur malam ni pula. Saya pun tak ada jawapan. Cuma bila saya timbulkan benda ni dalam seminar, mereka berpandangan bahawa topik ini wajar untuk dijadikan bahan penyelidikan untuk dibentangkan dalam seminar yang sama, diharapkan lebih kurang dalam 2 tahun yang akan datang. Cuma bahagian terakhir yang saya tanyakan, tak naklah tunjuk gambar gemuk-gemuk kan ya. Saya tanya pada Profesor Mat Salleh Yaqpa berkenaan dengan hal ini, iaitu banyak pembentangan telah dibuat selama 2 hari. Pembentangannya macam-macam ya, tuan-tuan. Termasuklah pada hari yang kedua tu, pembentang pada hari yang pertama, kedua saya tak ingat. Pembentangan hari pertama. Pembentangan tentang artificial intelligence. Ya, setelah profiling DNA, kemudian identiti Melayu direkodkan, artificial intelligence ada komputer yang sedang dibangunkan sistemnya untuk mengenal pasti penggunanya adalah orang Melayu. Supaya dia berinteraksi sesuai dengan kemelayuan pengguna tersebut. Contohnya lah ya, kita telefon Celcom ya, sila bacakan nombor akaun anda, kata komputer lah kan. Kita pun bacalah
Lepas tu komputer kata, harap maaf, sila ulang sekali lagi. Kita pun jawab, ulang sekali lagi. Komputer kata, sebab kita menyebut dalam lorat Kelantan ataupun lorat Negeri Sembilan, komputer tak boleh detect. So komputer suruh ulang sekali lagi. Kita ulang sekali lagi, komputer tak faham. Bila 4 kali komputer ulang, kita dah kata, kita dah mula mengamuk. Komputer tak dapat detect mengamuk tu. Tetapi dengan dengan teknologi yang mereka bina dalam tim yang sama ni, mereka boleh mengesan adakah yang dimaksudkan oleh customer itu A ataupun B. Contohnya lah, adakah anda berpuas hati dengan perkhidmatan kami? Customer jawab, bolehlah. Katalah macam tu kan. Komputer tulis, bolehlah. So maknanya dia puas hati lah tu. Tapi dengan teknologi yang sedang dibangunkan ini, bolehlah. Itu ekspresi orang Melayu. Maknanya tak betul. Maknanya kami tak suka. Jadi komputer tu boleh detect benda tu. Jadi saya okeylah, celik mata lah tengok. Hebat orang-orang Malaysia membuat kajian, ya, membentang ni. Seronok kita tengok sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, ya, masyarakat kita, tokoh-tokoh kita membuat kajian yang luar biasa. Jadi saya tanya pada Profesor Mat Salleh Yaqpa satu soalan bonus, iaitu setelah semua perkara dibentangkan, termasuk juga teori Stephen Oppenheimer yang diulas dan dikawinkan dengan pelbagai disiplin, tidak ada seorang pun yang menyebut secara jelas perkaitan di antara Sundaland dengan The Lost City of Atlantis yang diungkapkan oleh Plato dalam penceritaannya tentang gurunya Socrates dengan seorang lelaki. Jadi bila saya tanya itu apa kaitannya, Profesor Mat Salleh Yaqpa dalam menjawab soalan itu mengatakan bahawa saya berpegang dengan pendapat bahawa The Lost City of Atlantis itu adalah Sundaland. Kan? Adalah Sundaland. Maknanya Atlantis itu adalah di tempat ini dan bukannya di Pulau Crete di selatan Turki, di Pulau Mediterranean, ataupun berada di antara Amerika Syarikat dengan bahagian Eropah Barat, tetapi maknanya berada di kawasan Kepulauan Melayu. Betul tak betul? Kajian masih banyak dibuat. Saya rumuskan bahawa pertama sekali hendaklah kita meneladani sejarawan Muslim silam seperti At-Tabari yang kajiannya menunjukkan, ya, interdisiplin, berani untuk mengemukakan teori-teori dan membuka ruang untuk benda ini dikaji. Kemudian yang kedua, kita tidak menyombong, ya, tidak menyombong diri terhadap bidang masing-masing. Satu benda yang saya sangat kagum dalam seminar ini ialah pakar DNA, artificial intelligence, archaeologist, linguist dan juga pelbagai disiplin yang lain saling bekerjasama untuk mencari kebenaran. Sebab kita adalah generasi mangsa dikotomi sistem pendidikan. So sepatutnya kitalah generasi yang paling merendah diri dan saling tolong-menolong dan bukannya belagak, menyombong dan menolak cara orang lain mencari kebenaran. Nah, ya. Kemudian yang ketiganya, setelah kita mengetahui benda ini, yang terzahir kebesarannya bukanlah bangsa Melayu. Tapi yang terzahir kebesarannya adalah kebesaran pencipta bangsa Melayu, iaitu Allah SWT. So orang Melayu, Kaukasika, Amerikana dan juga orang Mongol, semua-semua mereka ini, mereka semua mempunyai sejarah, tamadun, pencapaian yang melengkapkan kita untuk faham di dunia manakah kita hidup pada hari ini. Ya? Kedua dan terakhirnya, hendaklah kita melaburkan pelajar yang cemerlang untuk bidang sains sosial dan juga bidang agama. Ya? Saya Ustaz yang sengit-bengit ni, hak ni je lah yang boleh nak terangkan. Tapi harapnya di masa-masa hadapan, ada lebih ramai pelajar yang berminat dalam bidang arkeologi, dalam bidang social science, sosiologi, antropologi. Saya tak ada bentangkan kajian-kajian, ya, dengan antropologi dan sebagainya. Benda-benda pun ada dibentangkan. Tapi harapan saya, dengan pembentangan ini, kita dapat memahami tentang bangsa Melayu. Dan saya tekankan perkara yang paling utama yang saya sebut di awal tadi, bila kita sebut tentang bangsa, yang paling sedikit sekurang-kurangnya yang saya harapkan adalah kita memelihara bahasa, ya, memelihara bahasa sebagai pengungkap pemikiran. Jadi bila bertutur, bertuturlah dalam bahasa Melayu, speak proper English, ya, hatta in tatakallam bil arabiyah, tatakallam bil arabiyah al-fasihah. Sebelum bercakap bahasa Arab, cakap bahasa Arab fusha. Cakap bahasa Inggeris, cakap bahasa Inggeris yang baik. Bercakap bahasa Melayu, bertutur dengan bahasa Melayu yang betul. Dan jangan menghancurkan segala-galanya. Buat masa ini yang terjadi ialah we speak horrible English dan kita bertutur dalam bahasa Melayu yang sangat jelek. Lagi sedih bila pandai-pandai mencarut F word, F word semua tu, lagi rasa modern.
Ya, padahal longkang sebenarnya. Lagi kuat mencarut, rasa lagi urban, ya, lagi modern, lagi stylo, ya, lagi cool, padahal lagi sampah sebenarnya. Ya, sedangkan bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Arab, tuturlah ia dengan baik sebagai penjelas kepada jati diri. Dan bagi akhi-akhi dan ukhti-ukhti, yang inilah saya sebut tadi kan, jangan pakai dah ayat macam ni. Ya, ustaz, anda nak tanya anta, anta free tak 20 Oktober nanti? Anda nak ajak anta ke kampus anda untuk ceramah. Kebetulan saya dapat, saya difahamkan ada usrah yang mengatakan kalau sebut anak anta dapat pahala sebab Rasulullah menggunakan anak anta. Untuk pengetahuan semua, baginda bukan hanya menggunakan anak dan anta, tapi baginda menggunakan seluruh perkataan Arab untuk mengungkapkan ayat tersebut. Ha, ya, jadi kalau nak bahasa Arab, bahasa Arab tu betul lah. Kalau nak guna anak anta bukan salah, tak salah, tapi pelihara konotasi Melayunya. 19, pelajar universiti 19 tahun cakap dengan ustaz umur 40 tahun, kalau sebut ana anta, ana nak ajak anta, di telinga ustaz sebut, yang dia dengar ialah aku nak ajak engkau pergi kampus aku 20 April ni, kau free tak? Jadi tu kau ajar bunyinya dia. So bahasa Melayu pun tidak, bahasa Arab pun tidak, Islamik pun tidak. So dia menjadi ayat-ayat orang yang berkrisis identitinya. Ha, ya. Jadi kita perbaikilah benda tu, dan saya juga harap sekolah-sekolah swasta Islamik terutamanya, dalam kita menerapkan Islam, jangan kita tercicir pada menyentuh tentang aspek budaya, bahasa, persekitaran, supaya anak-anak kita tak jadi zombie, mereka jadi zombie Islamik yang duduk di tempat yang tidak mencapai langit dan tidak berpijak di bumi, kan, ya. InsyaAllah masa dah terlajak, kalau ada soalan lepas semayang isyak sekarang, tanyalah kepada saya, insyaAllah saya cuba berikan respon. Ya, silakan kita sikit, saya cuba ringkas. Itulah, ya. Itulah Profesor Mat Salleh Yaqpa ada sebut, saya tak pandai nak nak petik balik, tetapi perkataan Melayu itu yang antara yang terawal ditemui, diungkapkan oleh pedagang-pedagang Cina pada sekitar tahun 600 something, yang mana mereka menyebut bangsa yang duduk di kawasan kita ni sebagai bangsa Melayu, merujuk kepada orang di situ yang menyebut mereka adalah orang Melayu. Kemudian yang mengangkat perkataan Melayu menjadi perkataan bahasa ialah kerajaan yang kemudiannya, seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan seterusnya, kerajaan Melaka yang telah memberikan sepenuhnya makna pada Melayu tadilah. So perkataan Melayu ni bukanlah merujuk kepada layu, kan, merujuk kepada apa-apalah makna-makna yang kadang-kadang kita guraukan, tapi dia adalah perkataan yang dipakai oleh orang di sini untuk menjelaskan siapa mereka seawal tarikh yang saya sebutkan tadi. Kalau lebih awal daripada itu saya tak tahu, cuma saya tak sebut tadi tercicir. Setelah diadakan profiling DNA, jika tidak silap saya, akhirnya walaupun Melayu ni ada banyak kumpulan bawah dia, Melayu Riau, Melayu Aceh, sampailah kepada pelbagai bahagian yang lain, tetapi berdasarkan kepada profiling DNA, akhirnya orang Melayu telah direngkaskan kepada 6 kumpulan sahaja yang tidak sama antara satu sama lain. Melayu yang tertua antaranya ialah Melayu Kedah dan Melayu Kelantan. So Melayu Kelantan adalah satu kelompok DNA yang tersendiri, dia tak sama dengan Melayu lain. Melayu Kedah juga ialah satu lagi kelompok yang lain. Kemudian ada Melayu Jawa dan juga ada beberapa yang lain, saya tak berapa ingat sangatlah yang ada disebutkan tadi. So ini adalah setelah diringkaskan, bila saya tengok negeri Perak, Perak tidak ada dalam pemetaan Melayu Perak, tak ada Melayu Perak. Ertinya orang-orang Melayu yang ada di Perak itu, mereka sudah berintegrasi, bercampur aduk, maknanya tahap kemelayuan mereka itu jadi lebih rendah sehingga mereka tidak menjadi satu kategori khusus. So adanya Melakanya, adanya Kedah dalam diri mereka, adanya yang lain-lain tadilah. Itu lebih kurangnya. Tapi balik pada soalan yang tuan tanyakan tadi, maknanya Melayu itu kalau berdasarkan kepada keterangan Prof. Mat Salleh Yaqpa, ia bukanlah istilah yang dicipta oleh orang luar, tapi istilah yang dipakai oleh orang di sini sendiri pada menjelaskan mereka ni orang apa, setakat seawal yang dapat dikaji oleh sejarah. Yang lebih awal lagi tak tahulah. Bukan, maknanya bukan orang putih gelar ke, bukan orang daripada tempat lain gelar ke, tapi orang sini yang membahasakan diri mereka sebagai Melayu. Jadi akhirnya bangsa di dunia
telah diringkaskan kepada 6 kelompok bangsa yang utama, iaitu Mongolia, Kaukasika, Americana, dan satu daripadanya ialah Melayu, Melayu Polinesia. Dan Melayu Polinesia ni adalah kaum-kaum yang tinggal pada hari ini lebih kurangnya daripada kawasan Madagaskar sehinggalah ke Pulau Hawaii dan juga ke selatan. Itulah lebih kurang adanya. Sekadar untuk memahami apakah yang dikatakan sebagai Melayu dan alam Melayu, dan akhirnya yang penting kata Allah Taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Taala adalah orang yang paling bertakwa, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya. Insya-Allah. Jadi siang orang marah kan tak datang bulan depan dah. Sebab terlajak 15 minit. Kalau ada sebarang soalan, insya-Allah lepas solat saya ada kat sinilah untuk kita sembang-sembang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah.